kita bersolawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha. Semuanya Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil makhluk, amma ba'du. Segala puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas karunia dan nikmatnya sehingga kita dapat berkumpul bermuajah. Yang mudah-mudahan dengan hadirnya kita di sini bisa menjadi ajang silaturahim yang bermanfaat maslahat fid dunya ilal akhirah. Salawat serta salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi akhir zaman yang menjadi panutan umat Islam, yang berlafazkan Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Ayahanda Yayasan Pondok Pesantren Al-Yusufiyah dan yang saya hormati cinta. Kalau adik-adik cinta enggak sama Rasul? Cinta. Nah, ini yang saya tunggu-tunggu. Kalau teman-teman cinta enggak sama saya? Kurang. Kalau cinta alhamdulillah, kalau tidak saya juga tidak mengharap. Amin. Salatullah salamullah ala ta'ala rasulillah. Salatullah salamullah ala habibillah. Semuanya salatullah salamullah ala ta'ala rasulillah. Kisah Ukasha ingin mencambuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelang hari-hari wafatnya, beliau jatuh sakit. Dan ketika dalam keadaan sakit, beliau diminta dipapahkan oleh Ali bin Abi Thalib dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu untuk pergi ke masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu untuk memandangkan azan. Dan Rasul pun bersama sahabat-sahabat melaksanakan salat di masjid. Usai salat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai berkhutbah di depan seluruh sahabat-sahabat. Sahabat-sahabat yang selalu merindukan kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Rasul pun menyampaikan, aku adalah Nabi yang diutus oleh Allah untuk membuat kalian semua mendekat kepada Allah. Aku adalah orang yang berkasih sayang terhadap kalian semua. Dan pada hari ini, wahai sahabatku, jika semasa hidupku aku pernah melakukan kesalahan di antara salah satu kalian, maka balaslah pada hari ini. Aku tidak ingin nanti ketika aku bertemu dengan Allah, Allah menuntut balas terhadapku karena perlakuanku yang zalim terhadap salah satu kalian, kata Rasul. Kemudian pun Rasul mengulangi pertanyaannya ini, siapakah di antara kalian yang pernah aku sakiti? Siapakah di antara kalian yang pernah aku zalimi? Sebanyak 3 kali terus diulang. Sampai kemudian salah seorang maju menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian seluruh sahabat-sahabat saling berpandangan dan berbisik-bisik, bagaimana mungkin ada seseorang yang maju yang hendak mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyakitkannya. Rasul adalah seorang manusia yang memiliki akhlak yang paling lembut. Rasul adalah seorang manusia pilihan Allah yang tidak akan pernah mungkin menyakiti hati orang lain. Namun sahabat ini berkata, wahai Rasulullah, saya ya Rasulullah, saya yang pernah engkau sakiti ya Rasulullah. Kemudian Rasul bertanya, apakah seorang Rasul pernah menyakiti umatnya? Ya Rasulullah, dalam perang Badar pernah terjadi ketika engkau dengan tongkatmu ingin memukul untamu untuk mempercepat untamu berjalan. Tongkatmu itu mengenai punggungku ya Rasulullah, mengenai tulang rusukku wahai Rasulullah, dan itu rasanya sakit sekali wahai Rasulullah. Kemudian seluruh sahabat-sahabat saling berpandangan dan berbisik, apa yang hendak dilakukan oleh sang pemuda ini? Kemudian pemuda ini melanjutkan, wahai Rasulullah, seandainya itu penghulu sekalian alam, jenis apa manusianya kalau sama Nabi terus akrab? Jenis apa lagi orangnya kalau sama Nabi adalah akrab? Begitu juga lah para kita pengikutnya ini, termasuk para pembimbing dan pendidik. Bagaimanapun jenis anak-anak itu adalah wajar kita bimbing dan kita didik. Jangan mudah bosan, carilah akal supaya mereka tahu apa tujuan mereka berkumpul di dalam lokal. Berikanlah mereka ilmu yang ada pada diri kita agar sama-sama kita meraih kasih sayang Rasulullah itu. Langkah berikutnya, pada ke-35 tahun umur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terjadilah banjir besar di kota Mekah sehingga menghancurkan Ka'bah, yang mana pada saat itu batu Hajar al-Aswad lari dari tempatnya disebabkan arus air yang banjir itu. Kenapa banjir? Karena menurut cerita putri yang telah ke Mekah, tanah Mekah itu adalah rendah, dikawal oleh Bukit Safa dan Marwah kalau tidak salah ya Umi. Berarti daerah ini adalah rendah, jadi kalau turun hujan mudah banjir. Oleh sebab itu, maka terjadilah kerusakan Ka'bah. Pada saat itu, berkumpullah setiap suku bangsa yang berada di kota Makkah untuk membina kembali Ka'bah itu. Setelah selesai bersama-sama Rasulullah tinggal meninggal menempatkan Hajarul Aswad pada tempatnya, terjadilah di antara mereka perselisihan yang mana hampir bertumpahan darah. Kenapa? Karena seorang suku mengatakan, kami lebih mulia, kami yang paling pantas meletakkan Hajarul Aswad itu ke tempatnya semula. Dan datang kepala suku yang ini, yang itu, begitu juga. Sehingga tidak dapat dipecahkan masalah itu di khalayak mereka. Lalu